handphone anda adalah rakan anda. Pada masa yang sama, handphone anda juga boleh menjadi musuh anda. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana tanpa anda sedar, anda telah membenarkan pihak lain yang tidak bertanggungjawab ataupun scammer mengambil alih akaun anda, mengambil alih bank anda, mengambil alih anda punya media sosial. Macam mana perkara itu boleh berlaku? Ada banyak punca-punca terjadinya perkara itu. Saya beritahu kepada anda, antara punca-punca yang kebiasaannya berlaku adalah pada ketika anda menerima pelbagai mesej yang meminta anda untuk menyerahkan tag number. Anda tak boleh serahkan tag number anda. Jika anda terima link seperti ini, anda jangan tekan. Jika anda terima mesej seperti ini, anda jangan layan. Jika anda terima mesej yang meminta anda untuk menyerahkan password ataupun apa-apa butiran akaun, anda jangan layan dan jangan respon. Jika anda terima mesej yang mengatakan anda berhutang, anda dikendaki perlu key in, anda dikendaki perlu buat bayaran, anda jangan layan. Tak perlu layan. Dalam handphone saya, banyak mesej yang saya tak layan pun. Alhamdulillah, selamat. Tak ada saya nak risau pasal akaun saya diambil alih. Dan juga saya ingatkan kepada anda semua, jika anda pernah membuat apa-apa bayaran melalui handphone yang mana anda dikendaki untuk isi password ataupun apa-apa butiran sulit, jangan tekan save kat situ. Biasanya dia ada auto setting kan, dia kata the password tu nak save atau never, you kena tekan never, jangan save. Okey, anda tidak respon atau anda tidak melayan apa-apa mesej daripada handphone anda, anda akan selamat. So berhati-hati ketika menggunakan handphone. Gunakan untuk tujuan yang penting saja, yang anda pasti. Selain pada tu, yang anda tidak pasti, jangan respon dan jangan layan.